Assalamualaikum and what's up guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. Kemarin udah aku bikin konten step by step buat Open Royal Pass ya guys. Terus aku lanjut konten leveling musim dengan best rewards-nya, Team Lobby Devious Chroma Card, yang dari keterangannya itu bisa dapat permanen. Nah, kali ini aku mau bahas terkait bonus Royal Pass, guys. Dimana kapan lalu itu ramai banget diperbincangkan? Yuk langsung aja ke poin eventnya. Ini dia, guys, bonus pass yang bakal rilis di tanggal 14 Juni 2024. Jadi sabar aja ya buat menantikan kehadirannya. Terus untuk rewards di level 1 ada Virtual Pilgrim Cover. Untuk bentuknya seperti ini ya guys, cukup futuristik. Next ada setelan Virtual Pilgrim dengan Red Legendary Item. Honestly setelannya itu menurutku keren banget guys, baik dari segi desain maupun segi color. Apalagi ada gradasi warna di bagian jubahnya itu yang bikin tampilannya makin bagus menurutku. Nah, ini tuh andaikan bisa gerak, bakal auto masuk waiting list aku sih, guys. Terus coba kita geser. Nah, ini tuh belum terpantau ada hadiah utama sampai di level 9-nya nih, guys. Baru tuh di level 10 ada skin stone granat dengan codename Cord Strike. Untuk desain biasa aja sih, guys, dan warna juga biasa aja. Jadi, nggak ada yang membuatku spesial. Terus ada lope-lope gini, dan kalau digeser-geser, itu lebih banyak item-item crafting ya guys, rewards-nya. Selainnya sih paling cuman hadiah hiburan kayak material pieces, AG, silver fragment, habis itu paint juga ya guys. Dan akhirnya sampai di level 20, itu baru ada hadiah again, yaitu skin helm Sunwave Beast. Langsung ke level 1-nya, ini lumayan ya bentuknya lucu, dan level 2-nya juga menurutku lucu guys. Kayak kucing. Dan di level 3 itu okay ya. Untuk helm ini bagus kok guys, desain dan warnanya. And honestly aku suka-suka aja sih. Lalu kalau ini tuh home coin, dan mari kita coba geser lagi. Seperti yang kalian lihat, jika digeser dominasi rewardsnya selain crafting material, ada mata uang in gamenya juga ya guys. Nah baru tuh ini di level 30-nya muncul rewards milih ya guys. Pertama ada pilihan Cosmic Gem Motorcycle. By the way ini tuh upgradable vehicle ya. Jadi buat kalian yang pengen punya motor upgrade yang manly tentunya kayak gini, kayaknya bisa lah jadi salah satu opsi kalian ya untuk next levelnya sampai level 4 aja. Dan tentunya menghadirkan trait khusus yaitu Kill Message guys. Menarik sih, tapi pasti bakal susah untuk mencari musuh yang mau dilindes-lindes gaming pakai motor. Setelah motornya, kita ada di pilihan kedua sekarang, yaitu skin Weapon Lab DP28 Data Kitten, guys. By the way, ini hanya sampai level 5 aja. Ya, walau begitu, desainnya itu udah cakep, guys, menurutku. Warnanya juga keren, jadi lebih mudah ternotis gitu ya. Dan sejauh ini, Weapon Lab level 5 sudah mengalami perubahan dari segi leveling. Untuk DP ini juga dapat 2 trait khusus. Pertama, kill message-nya itu seperti ini guys, lumayan lah ya. Simple tapi lucu guys, karena ada karakternya di situ. Lalu on hit effect-nya nih, yang juga lucu dan keren banget. Terus, next, bisa kalian cek rewards-nya, itu masih sama ya, antara crafting material atau mata uang in-game-nya. Sampai level 37 belum ada yang spesial, dan yang spesial ada di level 40, ini ada Sunwave Beast Backpack. Dimana level 1-nya itu kayak gini guys. Terus level 2-nya biasa aja menurutku. Apalagi level 3-nya ya. Maybe hanya ada tambahan pada color gitu. So, I'm shocked guys, kalau kayak gini nggak jadi spesial ya rewards-nya. Oke lah, kita lanjut geser-geser yuk. Semakin levelnya naik, hadiahnya tentu harusnya makin bagus ya guys. Sampailah di level 45, ini ada Data Key Ornament yang bisa kalian koleksi tentunya. Terus kalian pasang ke backpack atau weapon lab, bisa banget.
Dari level 45, kita geser terus sampai ke level 50-nya ini. Ada Cosmic Jump Pen, guys. Wah, bagus ya guys, ini desainnya lumayan sih buat tambahan koleksi. Setelah Cosmic Pen yang lucu ini, kita geser dulu dan mencari-cari reward selanjutnya, guys. Ada di level kayaknya 60 ya. Oh iya, betul guys, ada di level 60 nih, pilihan again. Pilihannya itu ada motor atau DP28. Dan kayaknya sih pilihan yang tidak terpilih di level 30 bakal bisa kalian dapetin di level 60 ya guys. Berarti bisa dong dapat 2 rewards upgrade. Lumayan banget. Kita geser berjajar agen nih. Dan semakin digeser ke kanan, semakin bagus-bagus rewardsnya. Apalagi ada bonus pas surprise kit di level 65 ini. Dan isinya itu crafting material ya guys. Oh, di level 70 juga dapat lagi guys, dan ternyata ada juga di level 75 ini. Nah, sepertinya sih yang kita lihat hadiahnya itu seperti berulang gitu ya memang dari tadi. Kita geser terus aja, dan ternyata di level 80 juga dapat pas surprise crate again. Nah, seperti biasa ya, terus berulang nih sampai level maxnya kayaknya guys. Wah, makin naik level, semakin panen AG. Lihat aja AG-nya aja 100 gitu ya. Dan bonus pas surprise kit juga. But buat kalian yang penasaran bonus pas surprise kit itu isinya apa, yuks aku bahas after video ini kelar. Dan inilah langsung terjawab ya guys, isi dari bonus pas surprise kitnya. Ada modification material vehicle, paint, lalu ada material pieces, dan yang full ya guys. Dapatnya nanti tuh acak guys, makanya di tiap itemnya tuh tertulis random. Nah, buat detail weapon labnya seperti apa, dan vehicle upgrade-nya seperti apa, yuk kita bahas lebih jauh. Baiklah, ini dia basic dari data kitten DP28 guys. Desainnya nggak jauh berubah dari DP28 pada umumnya. Paling ada stiker atau perubahan warna yang membuatnya itu nampak lebih bagus. Lalu kita ke level 2-nya. Oke, debug. Ini tuh bagus ya guys. Anasri, aku suka. Ada animasi Kyowo yang memanjakan mata. Nggak yang cuman asap doang gitu guys, seperti weapon yang lama. Lanjut untuk final form-nya, bakal seperti ini bentuknya guys. Lebih keren sih kalau menurut kalian, gimana guys? Biasa aja atau udah lebih dari cukup nih? Next, baru deh kita menjumpai kill message yang seperti ini tampilan animasinya. Udah standarnya sih guys, weapon level 5 ya beginilah kill message-nya. Lanjut level 5, ini part terbaiknya yaitu on hit effect guys, yang tentunya keren banget. Lalu ada slot ornamen yang bisa kalian kasih semau kalian ya. Next, untuk Cosmic Jump Motorcycle-nya di level 1 itu bakal seperti ini guys. Bentuknya sama ya seperti motor pada umumnya. Lalu level 2-nya itu baru deh mulai ada perubahan yang cukup signifikan menurutku. Makin keren lah tentunya. Lalu ada part yang aku nggak tahu ini tuh emang bisa apa enggak, yaitu Kill Message. And the last, level 4 yaitu Final Form-nya, yang tentu aja makin keren ya guys. Barinya makin bagus dan kelihatan kokoh, plus ada animasinya. Dan di bagian bannya itu juga berubah warna, cakep banget. Oke, I have a conclusion. Ini aku mau nyampein hal yang penting. Pertama, bonus pass adalah tambahan pada Royal Pass yang tersedia pada bulan kedua setiap Royal Pass. Jadi selesaikan misi untuk naik level dan klaim hadiah level yang sesuai setelah bonus pas terbuka guys. Kedua, kalian hanya perlu membeli bonus pas pertama kali setelah memilih motor atau DP28 dari bonus pas. Selesaikan misi untuk mendapatkan hadiahnya dan dapatkan bonus pas surprise crate dari level bonus pas. Ketiga, bonus pas harus dibuka dengan UC senilai 900 guys. And keempat, bonus pass hadir di tanggal 14 Juni 2024. So, kalau kalian rasa ini worth it, silahkan dibeli dan diselesaikan misi-misinya, terus claim rewards-nya ya.
Sementara kalau kalian suka dengan konten aku, jangan lupa supportnya, bantu like dan juga bantu share ya guys. Thank you for watching, see you again on my next video. Have a nice day and bye.